Pada sesi sebelumnya, dijelaskan bahwa bumi berputar pada porosnya. Sementara itu, matahari terus bersinar menerangi alam sekelilingnya termasuk bumi. Bagian permukaan bumi yang terkena sinar matahari tampak terang. Kondisi permukaan bumi seperti ini disebut siang. Sedangkan bagian permukaan bumi yang tidak terkena sinar matahari secara langsung tampak gelap. Kondisi permukaan bumi yang gelap ini disebut malam. Karena bumi berputar pada porosnya, maka proses siang dan malam berlangsung silih berganti. Masyarakat di muka bumi ini telah bersepakat bahwa arah tempat matahari terbit pada pagi hari disebut timur, sedangkan arah tempat tenggelamnya matahari disebut barat. Bila diperhatikan secara seksama, karena bumi ini bundar, maka arah timur tersebut tidak ada batasnya. Begitu juga arah barat. Berbeda halnya dengan arah utara dan selatan. Keduanya, yaitu utara dan selatan, ada batasnya. Batas arah utara adalah kutub utara, sedangkan batas arah selatan adalah kutub selatan. Sebenarnya, manusia menetapkan arah timur dan barat berdasarkan proses siang dan malam. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa arah munculnya siang setiap hari, yaitu tempat terbit matahari, disebut timur, sedangkan arah tempat tenggelamnya matahari disebut barat. Demikianlah kejadian ini setiap hari terus berulang. Dengarkanlah firman Allah dalam Al-Quran pada surat Yunus ayat 6 dan surat An-Nur ayat 44 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi ikhtilafil layli wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi laayatin liqaumin yattaqun. Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu ada pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi. Benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqallibullahu al-layla wan-nahar. Inna fi dhalika la'ibratan li'ulil absar. Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Allah menciptakan siang dan malam ini bukanlah percuma. Allah menciptakan siang dan malam ini penuh dengan hikmah. Salah satu manfaat atau pelajaran yang diperoleh adalah penentuan arah mata angin di bumi ini. Hikmah-hikmah atau manfaat-manfaat yang lain cukup banyak dan akan dibahas pada sesi yang lain. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah telah menciptakan gugusan bintang-bintang di alam ini.
Dalam kondisi angkasa yang bersih dan tak berawan, bintang-bintang tersebut terlihat jelas menghiasi langit di malam hari. Allah menciptakan bintang-bintang ini juga bukan hal yang percuma. Semua ada manfaatnya. Dengarkanlah firman Allah dalam Al-Quran pada surat Al-Hijr ayat 16 dan surat An-Nahl ayat 16 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nadhirin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit, dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang yang memandangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alamat wa binnajmihum yahtadun. Dan dia ciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Fakta ilmiah menunjukkan bahwa terdapat kumpulan bintang-bintang di langit yang dapat dijadikan sebagai penunjuk arah. Contohnya rasi bintang pari yang biasa terlihat di hamparan langit sebelah selatan atau agak ke selatan. Rasi bintang ini sering juga disebut dengan nama bintang layang-layang atau dalam bahasa Jawa sering disebut dengan nama bintang gubuk penceng. Rasi bintang pari digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan arah selatan. Jika ditarik garis lurus dari bintang sebelah atas menuju ke bintang paling bawah dan memperpanjangnya hingga ke horizon bumi, maka garis ini menunjukkan arah ke kutub selatan. Contoh yang lain adalah rasi bintang biduk yang juga dikenal dengan nama bintang tujuh. Dalam bahasa Inggris, sering disebut dengan nama rasi bintang Great Bear yang bermakna rasi bintang beruang besar. Rasi bintang ini terlihat di belahan langit utara, digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan arah utara. Jika antara bintang alfa dan bintang beta ditarik garis lurus hingga menyentuh horizon bumi sebelah utara, maka garis ini menunjukkan arah ke kutub utara. Perhatikan kembali firman Allah pada surat An-Nahl ayat 16. Dan dia ciptakan tanda-tanda atau petunjuk jalan. Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.